apa subur ini ya, waduh, yang ya. Mbak kuning jamu. Mbak Yumari ini mau dong. Oh iya, sebentar ya. Aduh. Kok tumben sih, Mbak? Kenapa? Jamunya cuma sedikit. Nah, itu dia, Mangko. Sekarang saya tuh nyari bahan-bahan untuk jamu itu susah banget, Mangko. Oh, tenang aja. Gini, mulai sekarang, Mbak Yumari pesen aja sama Mangko. Nanti Mangko bisa supply langsung ke Mbak Yumari. Langsung dari Solo disupply ke sini. Oh, boleh-boleh, Mangko. Kalau begitu, boleh banget itu. Terima kasih nih, Mangko. Nah, ini untuk Mangko. Oh ya, sebentar Mangko. Saya juga nih, ini kartu nama Mbak Yumari. Wih, hebat bener Mbak Yumari. Sampai punya kartu nama segala, mantap. Jelas, Yumari. Ini Mangko, jamunya, jamu pegelinu, diminum. Jangan ya Mangko. Itu Mbak Yumari sama Mangkok, ada apa itu? Pegang-pegangan tangan. Waduh, sebagai Sri Kitty yang luar biasa hebat, harus menjaga Mbak Yumari dari cengkeramannya Mangkok ini. Eh, Mbak Yumari, saya cari-cari ternyata ada di sini. Apa? Masalah nyariin aku. Ini tuh, tangan saya ini kok mendadak kaku, sakit-sakit. Kesenannya tuh kayaknya asam urat gitu. Jadi sepertinya pengen dipijet gitu loh. Kaku nih tuh, gak bisa gini gitu ya. Misalnya gini doang. Saya coba pijet dulu ya. Oh, ini gue enak tenan ini. Aduh Mbak Yumari. Ini kok punggung Mangkok juga jadi pegel-pegel nih. Butuh dipijit-pijit. Aduh, kok begini mah? Tangan saya yang pegel. Ya udah, gimana kalau pada minum jamu pegel ini aja? Silakan Mangko diminum itu jamunya. Kok rada pahit ya? Pahit sedikit. Gimana? Masalah mau minum jamu? Saya anu. Saya lagi itu. Itu saya lagi anu. Masalah kalah sih sama Mangko aja berani minum jamu pahit. Ya enggak Mangko. Iya. Gimana meminum? Ya sudah, saya pesan kalau gitu 2 gelas jamu super pahit. Mangko juga pesan 5 gelas. Mangko mau lagi? Sebentar. Ini masalah diminum ya. Lagi. Nah, jamu gini aja. Berapa gelas dia itu? 5 gelas. Bayu Mari, saya pesen 10 gelas. Aduh, ini udah 10 gelas ini. Sebentar, ini telepon saya bunyi. Sebentar. Sinsep loh mas, hati-hati mas. Halo. Ya, Bayu Mari di sini. Oh begitu. Iya, aku segera ke sana. Sebentar ya. Maaf nih, Mangko, masalah saya harus buru-buru ke kelurahan. Katanya banyak yang mesen jamu. Kok gitu? Kalau gitu tak bantu aja sini. Enggak, biar Mangko aja yang bantu. Tenang. Ya, kok gitu? Ya sudah, Mbak, itu bakulnya biar Mangko aja yang bawa ke kelurahan. Ya. Bener nih Mangko. Buat Mbak Yumari apa sih yang enggak? Kalau gitu. Mbak Yumari, ayo kita ke kepala desa. Ya, boleh. Mangko, tolong bawain ya, jamunya ya. Ayo. Mas,